my channel di Lily Eslita. Hai, hari ini kita mempunyai tema jalan-jalan lagi. Ternyata kemarin waktu aku jalan-jalan ke Bandara Yogyakarta International Airport, banyak banget viewersnya dan like-nya. Dan buat kalian yang belum nonton, bisa nonton tuh di video-video sebelumnya. Hari ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke yang namanya Pasar Kangen Jogja. Jadi Pasar Kangen Jogja ini adanya 1 tahun sekali di Taman Budaya Yogyakarta. Sekarang aku udah ada nih di Taman Budaya Yogyakarta dan siap ngajak kalian jalan-jalan ke Pasar Kangen. Oke, kita langsung jalan-jalan aja. Barang-barang lawas, ada gramafon, kemudian ada lukisan-lukisan jadul, koin-koin jadul, dan segala macamnya. Nih, contohnya salah satunya ini. Dan tentunya masih ada banyak banget lainnya di sini. Terus ada kelapanya.
aku suka banget yang namanya nonton layar tancep nih. Kalian masih ngerasain nggak sih kayak aku nonton layar tancep pas zaman-zaman SD 17-an kayak gitu. Terus di layar tancep itu aku selalu beli yang namanya lempeng juru. Namanya lempeng juru. Jadi kayak ketela terus ada gulanya. Dan aku suka banget, aku nyari ini susah banget karena yang lainnya biasanya opak gitu. Beda banget rasanya sama ini beda sama opak ya. Ini ada lempeng juru. Satu lagi nih, ini adalah sate keong sawah. Keong, kita cobain ya. Kenyal-kenyal sama enak. Itu tadi jalan-jalan kita di Pasar Kangen Jogja. Makanannya enak-enak dan yang jelas makanannya pasti ngangenin banget. Buat kalian yang rencana jalan-jalan tahun 2020 di bulan Juli ke Jogja, jangan lupa buat mampir ke Pasar Kangen Jogja. Kalau gitu, kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat kalian like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, nyalain tombol ringnya ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.